Well, hello. Sekarang gue mau unboxing barang dari Modul Store lagi. Tadi gue udah bisa unboxing yang ini ya, yang apa, Smart Switch. Sekarang kita unboxing satu lagi barangnya. Ini kalau nggak salah ada apa namanya, router radio frekuensi ini, apa, relay RF. Bukan wireless lagi ya, bukan wireless ini ya, bukan wireless WiFi ya. Ini by the way gue udah pasang. Nanti gue jelasin, gue bikin video terpisah. Udah bisa gue kontrol melalui aplikasi e-wheeling atau melalui dari remote. Gitu, ntar gue bikin video terpisah. Nah ini satu lagi modul apa namanya, modul smart 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 RF, bukan smart RF ya sebenarnya, modul RF biasa. Gue ada lagi beli barang tapi belum nyampe, apa namanya, Sonoff smart RF bridge. Jadi intinya membuat perangkat-perangkat yang menggunakan remote-remote kayak gini, remote radio frekuensi 433 MHz, bisa dikontrol melalui internet. Jadi ntar remote-remotenya juga harus bisa. Tapi gue nggak tahu ya kalau untuk khusus remote. Ini kayak bisa-bisa. Remote ini nih yang katanya nggak bisa, karena dia sistem code-nya itu katanya rolling code. Jadi terenskripsi gitu. Jadi nggak bisa di copy katanya sih gitu. Kalau remote-remote gini fix code jadi bisa di copy. Nih 4 channel ya dia. Ini harganya 145.000. Udah 4 channel lebih murah lagi ya. Cuman tapi sayangnya emang dia nggak ada internet, makanya jadi murah. Kalau ini 2 channel 230.000 gara-gara bisa ke connect WiFi. Ini remote-nya. Aman nih, nggak ada nyambung ke sana. Jadi nggak sama. Emang harus di pairing dulu sih setelah gue, biar bisa connect. Packagingnya juga mantap nih dari Modul Store. Dilapisin bubble wrap juga cukup banyak. Oke lah. Jadi ya udah gitu dulu aja, nanti mungkin gue bikin video lagi terpisah, dan juga gue bikin video terpisah untuk menjelaskan rangkaian ini. Dan ya udah sih, gitu dulu aja, dan oke, bye.